Tanglewood TBU DCE, all mahogany, topnya solid mahogany. Ini yang kemarin settingnya 1,5 mili ya, 1 mili. Setting actionnya 1 mili. Ini sudah saya kembalikan standar 3,5 ya. Ya nggak standar banget ya, agak standarnya 4. Keluar dari toko 4,5. Ini 3,5. Saya ganti sadelnya karena ini sudah terlalu pendek ya. Nanti kalau mau balik 1 mili pasang yang ini ya. Sadelnya saya ganti, saya tambah SIM bawahnya. Jadi kalau mau turun mungkin 1/2 mili lagi bisa, tinggal dilepas SIMnya. Natnya sudah saya betulkan. Ini agak saya naikkan ya, soalnya ngefret yang kemarin terlalu, ininya terlalu mepet. Necknya sudah saya lurusin. Ya. Yang kemarin masih terlalu cembung. Jadi awalnya ya biasanya keluar dari toko itu cekung, ya. Terus dilurusin masih kurang kurang lurus lagi sampai kecembungan, ya, terlalu cembung. Oke ya. Kita bahas clean up-nya ya. Ini finishingnya doff ya. Jadi yang bagian strumming ini jadi kilap. Ini sudah saya usahakan untuk jadi ngedoff seperti ini. Cuman mungkin nggak bisa maksimal ya, masih kelihatan kilap ya. Ini sebelah sisi armrest ini ya. Ini kena baju terus kegosok-gosok gini jadi ikut kilap juga. Cuman ini sudah saya usahakan untuk ngedoff seperti ini, cuman nggak bisa maksimal ya. Oke. Ini ya greennya all mahogany ya. Top solid mahogany ini ya. Mahogany memang seratnya luar biasa ya. Oke. Side-nya. Oke, side-nya ya. Back-nya. Ini laminate ya back-nya ya. Side dan back-nya laminate, top-nya saja yang solid. Ini ya green-nya luar biasa ya mahogany ya. Mahogany ini juga ada grade-nya ya, sama seperti kayu kayu lain juga ada grade-nya ya. Jadi selected mahogany atau gimana ya. Jadi ada grade AAA, triple E atau gimana ya. Ini necknya. Oke. Tuning mesinnya ini chrome, diecast chrome. Sudah saya bersihkan, cuman yang kemakan karatnya tembus sampai chrome-nya, otomatis nggak bisa ya kita bersihkan ya. Karena chrome-nya sudah kemakan karat. Busingnya juga saya kilapkan, sama kasusnya ya, ada yang kemakan karat juga enggak bisa. Oke. Ini ada luka kecil-kecil gini ya. Gitar kalau dipakai selalu gini ya. Cuman ini kan enggak signifikan ya. Oke. Ada lagi juga luka seperti ini. Kepentok sedikit ya. Cuman lain-lainnya istimewa ya ini ya. Enggak ada minusnya lainnya. Oke. Tunernya seperti ini. Chromatic tuner, ada presence bass treble middle volume ya. Oke. Kita coba cek sound ya. Tadi cek sound awal, ini cek sound yang lebih terarah. Clip on 12.000 langsung HP Oppo tanpa edit, tanpa sound card.
Silahkan kalian cerita-cerita ya, kalau punya Tanglewood TWU DCE ini ya, atau kalian punya ini terus pernah bandingkan dengan F310, pernah bandingkan dengan AD810. Ini karena bodinya dreadnought ya, jadi perbandingannya F310, AD810, AD8810 yang sudah KTW ya, AD890 juga ada yang KTW. Silahkan kalian bandingkan ya, fender CD60 juga KTW ya, yang CE ya. Kalian pasang senar apa? Kalian sharing-sharing di kolom komentar. Oke, okay? Terima kasih.